Dukungan terhadap Partai Perindo dan calegnya terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat. Di Kota Bandung, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng dan mendapat dukungan dari anggota dan pengurus XTC. Ratusan warga Bojongloa Kaler, Kota Bandung, rela antri bazar murah minyak goreng yang diinisiasi caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Joni Toat bersama caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Angelia. Kehadiran bazar murah ini mendapat respon positif dari warga yang merasa sangat terbantu di tengah tingginya harga bahan pokok. Sebenarnya kalau menurut kami ya sangat membantu. Mudah-mudahan hanya bukan hanya ini saja. Jadi bantuan ini sangat relevan. Untuk mensosialisasikan sekaligus juga menyerap aspirasi seandainya saya dan Anggun nanti jadi, sekiranya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus saya mengadakan bazar murah untuk minyak dan sembako. Sementara itu, para pengurus dan anggota XTC Bandung dan Cimahi sepakat mendukung Joni Toat menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 1. Buat apa, kalau misalkan sudah menjadi anggota dewan, jelas kita pengen gerakan yang sudah yang diawali oleh Kang Joni juga terus dilakukan, mungkin bisa lebih maksimal lagi, terutama bisa merangkul kaum milenial zilenial di Kota Bandung, karena Kota Bandung dan Cimahi ini jelas kota kreatif. Partai Perindo terus mensosialisasikan program pro rakyat dan visi misi Ganjar Mahfud MD kepada semua kalangan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.